Tahun 1991, Melaka mengalami krisis air paling teruk apabila empangan durian tunggal di Melaka kering pada musim kemarau yang panjang. Walau sudah lama berlalu, penduduk Melaka masih trauma, terutama apabila 10 kawasan di negeri itu dikatakan tidak mendapat bekalan air tanpa sebarang notis pemberitahuan. Penduduk mendakwa masalah itu berlaku sejak lebih seminggu lalu kerana catuan bekalan oleh pihak berkuasa. Ia dikatakan bukannya gangguan bekalan air seperti dimaklumkan sebelum ini. Apatah lagi dua empangan di Melaka mengalami kemerosotan air. Saya dah duduk sini dah 25 tahun. Jadi tak pernah terjadilah tiada air. Ini adalah paling teruk saya rasa di Solok tempayannya lah. Sekarang ini pun di kampung saya ini pun tertanya-tanyalah. Kenapa di kampung saya di Solok Bukit Tembayan ni tiada air, sama ada dia dicatu ataupun tidak. Rabu lepas sampai sekarang tak ada air. Kita orang okey accept lah, dia cakap tak ada empangan, tak ada air. Lepas tu bila kawasan Balik Bukit ada air, Tangga Batu ada air, dengan Kelebang pun ada air. Tapi kami tak ada air. Kenapa? Saya nak cakap. Lepas tu dia kata empangan kering. Empangan kering kenapa dia tak dia ada air, kami tak ada air. Dakwa penduduk lagi aduan sudah diajukan kepada Syarikat Air Melaka Berhad SEMB. Alasan yang diberikan empangan kering dan perlu menunggu hujan. Laman sesawang SEMB sejak Sabtu lalu memberitahu Melaka sedang mengalami purata hujan yang rendah. Keadaan itu mengakibatkan paras air di kawasan empangan, kolam tadahan serta Sungai Melaka berada dalam keadaan yang tidak memuaskan. Laman sesawang itu turut memaklumkan tarikh berlakunya gangguan bekalan air berjadual. Difahamkan empangan Juskin ini mempunyai bekalan air terawat kira-kira 45%, manakala empangan durian tunggal pula kira-kira 25%.